Belum tidur lah. Ini pipi sendirian dia tuh, Pak. Apaan sih, baru masuk udah digedor-gedor. Tidur teriak-teriak, ngantuk gak? Hidupmu tidak akan pernah tenang, Carmilla. Thank you.
Tania! 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 Astagfirullahaladzim. Tania, sayang. Tania, sayang. Oke. Ngapain ada di sini? Sayang. Kenapa? Kenapa, sayang? Tania, kenapa? Kenapa, sayang? Sayang, Tania, saya kenapa, nak? Juragan, kenapa? Bim, Bim, duduk sini, temenin Tania dulu ya. Iya. Mama mau ngomong dulu sama Papa. Kamu duduk sini dulu sama Bim. Jangan takut ya, sayang. Mama keluar sebentar ya. Kamu coba diam di sini. Kamu temenin mama ini ya. Tolong dulu, kamu kenapa dong? Mas, apa gak lebih baik kita tuh pulang aja ya? Soalnya gue khawatir. Enak nih. Baru sampai, udah ngajak pulang. 20 tahun lebih. Aku gak ketemu sama bapak sama ibu. Hanya karena Tania nangis tiba-tiba malam ini, kamu ngajak pulang. Cakep, bener. Bener. Iya, bener. Bener-bener kamu salah paham sama aku. Kamu yang salah. Dan kamu gak paham posisi aku. Coba kalau kamu ada di posisi aku sekarang. Kamu mau aku temenin menghadapi masalah ini. Atau aku ajak pulang. Aku ajak kamu pergi dari sini. Kamu yang ngotot kok ngajak aku ke sini, ketemu sama bapak sama ibu. Rasid, istri kamu itu benar. Lebih baik kalian pulang sekarang. Ibu, ke bapak dulu ya. Bu, biar aku yang lihat bapak. Thank you.
Galang. Sudah siap? Siap! Lanjutkan! Lebih kencang, Mas Paul! Blon! Sana anginnya! Weh! Error lu pada ya? Ngapain sih turun dah? Gua mau jalan! Oh iya! Error bener lu! Standarnya belum! Standar lu! Standar dulu, Mas Paul! Udah naik! Mana sih? Tentanya kita sudah tiba! Kakak mau jalan. Dong mau jalan ya? Mau kemana? Kenapa Mas Pur mau ikut? Maulah ikut! Ayo kita berangkat! Kita kemana? Udah ikut aja, gue mau jalan-jalan. Siap! Gaskan! Kenapa? Mau gue kenyi deh. Terus? Ya, dorongin. Siap! Asal kita berangkat! Itu. Dadah! Ayo! Ayo Mas Pur! Kita kamu! Dorong! Ada Mas Pur! Makasih ya. Jalan. Wajah kamu mirip sama perempuan di lukisan aku. Jangan senyum. Wah,
Emangnya kenapa? Makin cantik. Kamu ngapain di pinggir danau? Hujan-hujan. Nggak takut emang? Takut sama apa? Ada perempuan nih, cantik. Sendirian di pinggir danau. Ya takut sama orang jahat atau hantu danau mungkin. Nanti kamu digangguin. Ini aku digangguin. Aku dong hantunya. Emang. Enggak, seriusan aku nanya, kamu nggak takut sama hantu? Enggak, aku nggak takut sama hantu. Terus yang kamu takutin apa? Yang aku takutin tuh... bentar aku pikir dulu. Oh, aku tahu. Apa? Yang aku takutin itu ditinggal pas lagi sayang-sayang. Ya, kena deh. Satu sama. Lagian kamu belum kenal aku, udah main gombal-gombal aja. Ya udah, kenalin. Aku Galang, anak kota yang baru pindah ke desa. Aku Sarmila, gadis desa yang jadi inspirasi lukisannya anak kota. Ini saya serius nih. Iya, tapi kalau ngomong lepas. Aduh. Dulu. Kamu pegang-pegang saya kayak pelangi kamu. Itu menjijikan, Pak. Bukan cuma menjijikan, tapi kamu bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun, Pak, ya Allah. Pak, jangan begitu dong. Terus begini, Pak. Apaan? Gua kagak ngerti. Tuh. Lihat, Pak, tuh. Jendela? Pak, siapa bilang itu pintu? Iya, jendela lah, Pak. Terus? Siapa kamar itu? Siapa kamar itu, Pak? Lu ngomong apa? Gua kagak ngerti. Kamar siapa itu, Pak? Sini kamu, saya jelasin ya. Itu kamar adik ibu saya. Dia sudah lama meninggal. Ah, meninggal, Pak. Barangan lo kalau ngomong. Terus? Terus kamu bertanya-tanya, meninggalnya kenapa? Dikubur di mana? Biar aku kasih tahu sama kamu ya, jangan kepo. Itu Bapak tahu. Bisa baca pikiran orang. Bapak itu update banget. Mana orangnya? Pak, aku pengen tahu itu siapa, Pak. Pak! Pak Bos! Wahai danau dan desa yang indah, terima kasih karena engkau telah mempertemukanku dengan salah satu pindahanmu. Ya mumpung aku inget deh. Aku simpen dulu deh nomor telepon kamu berapa? Aku mau punya handphone. Lagi pula kan ini kan pegunungan, hutan. Mana ada sinyal? Terus kalau misalkan aku inget kamu gimana? Pandangin lo kesana aja. Terus kamu bakal datang? Iya, kali. Terus kamu rencana berapa lama di sini? Aku sih rencananya tadi 2 atau 3 hari lah di sini. Cuma setelah aku ketemu sama kamu kayaknya aku bakal pindah kemari sih. Gombal. Gak gombal. Terus? Lagi pula juga kamu gak pantas kok digombalin. Sponsor DP. Aku pantasnya diseriusin.
nenek suapin makan dulu ya. Ayo, sini sayang. Tania mau kemana? Tania? Tania gak mau makan, maunya main. Aduh jangan gitu Tania. Ayo, ayo kita main petak umpet. Tania, makan dulu. Tania, hari. Tania tunggu. Ya ampun, ini anak mau kemana sih? Tania makan dulu. Tania. Kejar aku, Nek. Aku sembunyi di mana ya? Aku sembunyi di sini aja. Tania. Tania. Tania, tunggu Tania. Tania. Yeay, nenek gak bisa temuin aku. Nenek gak bisa temuin aku. Yes, ya, nenek gak bisa temuin aku. Tania. Tania. Tania.